Ngapain bos? Bos. Persiapan tanggal 15. Tanggal 15. Itu ngapain tuh, bos? Ayun-ayunan, bos. Ayun-ayunan, bos. Biar kenapa tuh ayunnya, bos? Biar kuat kakinya, bos. Oh, berarti kalau ayam diayun kakinya kuat ya, bos. Kuat, bos. Jadi struktur kakinya kuat. Menahan kerasnya kehidupan. Bagus enggak, bos, kalau ayam dia diayun, bos? Insya Allah yang penting yakin sama ayamnya ya. Iya. Ayam jelek kalau dia ayun tetap aja jelek. Yang penting yakin ya, bos ya. Terutama harus yakin kualitas. Berapa lama dia ayun, bos? 15 menit, bos. 15 menit ya, bos. Setelah dia ayun ngapain lagi, bos? Ah, bos. Apa itu di pale, bos? Pale. Apa itu pale? Didorong. Didorong. Ide. Itu pemainnya gimana, bos? Ini ayam, bos. Kontrol, tendang, gampar. Kontrol. Renggang dikit, tabok. Renggang dikit, tabok. Ide. Berarti ada klasiknya ya, bos? Ada, bos. Ada ya, bos ya. Kalau dijual berapa, bos, kira-kira, bos? 1000 ke atas. 1000 ke atas ya, bos ya. Ini persiapan ini. Ukuran 5. 4,5 5 maksa, bos. Oh, 4,5 maksa, berarti bobotnya ini 3 kiloan, bos. 3 kilo 4 ons, bos. Kakinya hijau ya, bos ya? Kakinya biru laut, bos. Oh, biru laut ya, bos. Ayo macakin, no, bos. Oh, ini. Kaki hitam. Kaki hitam ya, bos. Kuku hitam. Kuku hitam ya, bos. Belum ada. Hah? Ada. Belum ada. Kalau ada menurut saya udah pindahin. Bingung saya juga itu mau kemanain. Apa dibeli sama kandangnya aja? Ntar aja bapak saya datang ngomongnya. Oh, itu bapak saya yang beli banyak. Berapa mau jual kandangnya? 50 ya. Yowis ntar bapak saya datang. Ada bisnis, bos. Beli lagi. Mas, jago aja lu. Hah? Yang jago? Gak ada sih ya. Yang kuning itu punya mertua ya? Kalau mati, saya juga tahu nih, kalau mati masih baru kemarin. Yang kuning itu saya ngeliat, segede gini lah. Itu punya tem ini, sama punya sawah. Di belakang sini nih, saya ngeliat nih. Pas malah nyari ayam. Belakang rumah mas. Merah ya? Iya, merah kekuning-kuningan. Punya sawah juga itu. Bukan punya tem ini. Susah sawah lu orangnya, mas. Punya mertua udah habis. Ini sawah lu orang susah sawahnya. Berarti 15 menit dayung terus ya, bos? Iya, bos. Biar kuat genggaman kakinya, mas. Biar kuat. Intinya ayam diayun biar kuda-kuda pukulannya kuat, bos. Gede, bos. Nyilang. Gede, bos. Berarti bisa mematikan musuh ya, bos? Iya, bos. Itu yang mau, bos. Dipengen. Intinya ayam pengen menang lah, bos. Iya. Intinya wakinya bagus aja. Wakinya bagus. Ayam nanding, aduin. Gas. Wajar lah. Enggak, ini mau adu, mas. Belum. Tanggal 14 ini mau adu. Main gede taruhnya ini. Tanggal 14 ya. Janjian. Makanya dipersiapkan buat tanggal 14 ini. Belakang. Biar kuat kan. Tanggal 14 bulan 6 aduin. Aduin, bos. Semoga oke ya, bos. Amin. Kalau menang jalan-jalan, bos. Jalan kita ke Bandung, bos. Jalan-jalan kita ke Bandung, bos. Nyewa hotel, bos. Nyewa hotel, bos. Ceweknya ada nggak, bos? Bandung, cewek cantik-cantik, bos. Jadi berarti tinggal pilih ya, dong, bos. Iyalah. Penting ada uang. Iyalah. Tapi kalau menang kan, bos? Kalau kalah kita terima nasib aja, bos. Iya. Ngelamun aja udah di pos. Namanya menang. Iyalah, namanya judi ada menang ada kalah.
bisa prediksi menang terus. Hilang teman punya kok hilang enggak? Ada yang dijual? Hilang enggak ada. Satu lagi yang dia. Berapa menit, Bos? Baru 7 menit, Bos. 15 menit, Mas. Ini ada ayo 15 menit. Bang ini iyalah itu belakang tuh bang tebangnya udah naik ini nih tuh lu punya meja wad di rumah lama lagi berarti nih bos 8 menit lagi bos 8 menit lagi ya bos apa napasnya udah bagus perjumpaan. Oh berarti kalau ayam nggak jatuh dia udah bagus bos. Bukan masalah nggak jatuh. Ayam kalau belum bagus napasnya dahin pasti nganggap. Oh nganggap deh bos ya. Ini udah bagus udah rapet aja nggak apa. Oh berarti napas ayam ini udah bagus bos. Iya. Ayam kalau diangin katanya bos dia nganggap berarti napasnya belum bagus bos. Belum bisa diturun nih berarti bos. Belum ya bos. Sebenarnya besok juga bisa turun kalau ada uang main. Oh, iya. Tapi aku ingin ini bos tanggal 14 bos. Gas. Gas. 14 sampai 17 kita mainkan. Rokok dulu bos. Habis rokok bos. Nanti kita beli bos. Rokok habis, kopan habis. Asyik kali itu bos. Udah 8 menit bos 8 menit? Iya 3 menit lagi bos soalnya udah dari tadi koyun bos belum bos di jam 2 menit lagi bos. Bentar lagi bos. Pindah belah sini. Pindah belah sini. Udah banyak itu. Buat makanan apa? Besok lagi. Ambil. Pisang tuh buat jalan kebo tuh bawa sono. Iya itu buat jalan kebo tuh. Aduh banyak itu di rumah juga banyak. Lu bawa itu tuh sisir tuh. Tuhan kan jalan kebo mau pisang ya? Iya. Tuhan aja dia mah. Boros makanya. Iya dia mah. Airnya juga harus ganti tiap hari dia mah. Ganti air mandi, ganti air mandi. Iya, dikasih. Mandi udah dia habis, mah. Habis lagi. Dia harusnya minumannya kayak minuman lakpet itu mas. Jadi dia nggak bisa mandi.
jangan bisa mandi ya. Iya, gunung ke atas itu gitu, kayak celobong. Cuman ada bolongan dikit tuh segini nih buat minumnya doang. Udah, bos. Ya. Kayak ayam aja lah ya. Jadi kalau gede dia mandi lagi dia mah. Coba lihat kakinya, bos. Kita shoot dulu kakinya ke sini, bos. Dekat sini, bos. Kukunya hitam ya, bos. Jalur apa nih, bos? Kristal, bos, jalurnya. Jalurnya kristal ya, bos. Putih ya, bos. Jalak apa nih, bos? Di sini disebut jalak apa, bos? Ini kalau udah kejemur-jemur, bos, udah warnanya tua, jalak asam jadi. Bos. Jadi asam ya, bos. Oke, bos. Selamat menonton.